Alright guys, ini ada kabar gembira guys. Diamond kuning ini udah hadir di Ori server. Sekali lagi, ini Ori server ya guys ya. Jadi ini kabar gembira untuk kita semua karena di sini kita akan beli semua skin itu harganya cuma 1 diamond pakai diamond kuning coy atau promo diamond ya. Nah, di sini udah bisa langsung kita pre-order ya. Jadi nanti kalau kita pre-order, kita akan dikasih sebuah box. Itu isinya kita bisa dapat 15 promo diamond kuning coy. Memang dapatnya sedikit ya karena ini masih awal-awal lah. Nanti pokoknya bakal ada questnya. Quest kita bisa dapat diamond kuning lebih banyak lagi coy. Nah, di sini katanya selesaikan quest setiap hari untuk mengklaim promo diamond hanya mulai tanggal 26 sampai tanggal 10 bulan 11. Jadi di sini kita masih pre-order aja untuk quest-questnya itu belum ada. Di sini katanya questnya itu baru bisa kita mulai di tanggal 26 besok coy sampai tanggal 10 November ya. Jadi sekitar berapa hari tuh? Jadi ada sekitar 14 hari ya guys ya, sekitar 2 minggu coy. Jadi nanti untuk questnya itu di tanggal 26, gua nggak tahu questnya seperti apa. Apakah ini bakal sama kayak yang ada di advance server atau beda coy? Kalau di advance server kemarin ya, itu questnya itu kita cuma modal login sama disuruh modal main doang. Itu satu hari, dalam satu hari kita bisa kumpulin 60 promo diamond kuning. Dan itu bisa kita selesaikan questnya setiap hari, 60, 60, 60. Nah, tapi kalau untuk yang di Ori server belum tentu eventnya itu sama kayak yang ada di advance server kemarin coy. Bisa aja berbeda. Atau jangan-jangan di tanggal 26 besok itu muncul quest yang nipu-nipu guys. Bisa aja ya quest nipu-nipu itu bakal muncul di tanggal 26 besok. Jadi kalau misalnya seandainya quest nipu-nipu itu muncul, berarti kalian harus persiapkan diri kalian karena di situ kita akan penuh dosa ya guys ya. Siapa yang nipu paling banyak dialah pemenangnya guys. Itu yang diinginkan sama Monton ya guys ya. Kita saling menipu, saling membenci, gak peduli siapapun kalian. Yang penting siapa nipu paling banyak dia pemenangnya guys. Oke. Oke, di sini kita klaim dulu ya. Kita pre-order dulu di sini nih. Pre-order. Nah, udah coy. Jangan lupa kalian login tanggal 26 ya untuk kalian klaim box-nya coy. Wah, ini gila sih guys. Gua agak sabar ya guys ya. Pengen dapatin diamond kuning lebih banyak coy. Ini sih nanti ya tanggal 26 ya. Nanti kalau misalnya ada quest itu, quest nipu-nipu dan nanti kalau misalnya ada bug ya kayak bug kode subtype, bug VPN, pokoknya gua kasih tahu sama kalian lah. Jadi untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa kalian subscribe coy. Pokoknya gua akan bantu kalian supaya kalian bisa dapat diamond kuningnya lebih banyak coy. Gua bantu coy kayak tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya itu banyak coy yang dapat sampai 1000 diamond kuning itu banyak banget tuh. Sampai-sampai bisa beli skin epic. Nah, itu banyak guys. Oke. Ini pokoknya ini kita lanjut lagi bahas di tanggal 26 besok. Nah, sekarang kita lanjut ke event yang berikutnya ya. Yang berikutnya itu ada event dari Saint Seiya coy. Ini untuk quest Saint Seiya udah muncul sekarang padahal untuk eventnya belum muncul ya guys ya. Tapi di sini untuk quest tiket gratisnya udah muncul. Jadi udah bisa langsung kalian kerjakan dari sekarang ya. Ini questnya itu murni gratis ya guys ya. Jadi di sini kita dapat tiket Saint Seiya. Kita coba cek dulu ya guys ya. Kita cek di sini Saint Seiya-nya belum muncul loh. Belum muncul guys Saint Seiya guys. Tuh, Saint Seiya belum muncul tapi untuk tiketnya udah muncul duluan ya guys ya. Nggak ada Saint Seiya sama sekali. Jadi untuk Saint Seiya-nya itu belum muncul, itu munculnya di tanggal 24 besok ya guys ya. Nah, di sini murni gratis, jadi totalnya itu kita bisa dapat 10 tiket dari sini. Ini 1 2 3 3 tambah 2 5 5 tambah 2 7 tambah dari sini 3. Jadi totalnya kita bisa dapat 10 tiket gratis untuk gacha di Saint Seiya. Yang mana itu kalau kita gacha 10 kali itu dijamin dapat skin Saint Seiya gratis coy kalau kita gacha 10 kali ya guys ya. Nah, di sini untuk questnya itu ada questnya yang pertama dari login ya guys ya.
Ini questnya selesaikan satu-satu pertandingan. Ini dari login. Login satu kali kita dapat. Ini login 4 kali, login 7 hari, login 11 hari. Ini selesaikan satu pertandingan, menangkan satu pertandingan. Tuh. Jadi questnya murni ini gratisan semua, jadi enggak ada quest top up. Dapatkan 2 MVP. Tuh, dapatkan gol, dapatkan apa ini? Selesaikan 40 pertandingan. Nah, ini selesaikan 40 pertandingan. Ini kan banyak ya. Nah, ini bisa kalian selesaikan dari sekarang, guys. Ya, bisa diselesaikan dari sekarang. Jadi, silakan kalian selesaikan besok ketika Sainseiya-nya udah rilis, udah bisa langsung kalian gacha gratis ya, guys ya. Oke, sekarang kita lanjut di mana lagi nih? Nah, ini ada lagi event berikutnya, yaitu event dari skin aspiran ya guys ya, tapi di sini nggak ada yang gratis. Di sini dari login cuma dikasih efek recall coy. Jadi sama kayak ronde pertama kemarin. Ini untuk yang sekarang ronde kedua ya guys ya. Ronde kedua ternyata sama. Di sini untuk login kita nggak dikasih tiket gratis. Tuh kita cuma dikasih ini. Dan ini coy kita disuruh gunakan 500 diamond ya guys ya. Jadi nggak ada tiket yang gratis coy. Ujung-ujungnya kita disuruh top up coy. Oke, ada quest lagi kah? Apakah ada quest lagi? Gak ada ya. Udah gak ada lagi coy. Oke, gak ada quest lagi. Nah, untuk aspiran, ini kebetulan gue punya tiket yang ini guys. Aspiran ya. Nah, gue punya 14 tiket. Ini tiket dari ronde pertama kemarin. Belum gue pakai sama sekali. Jadi mari kita pakai ya guys ya. Ini mungkin kalau kita gabungkan sama tiket yang ada di ronde kedua sekarang, mungkin gue bisa dapat 30 tiket ya guys ya. Tapi kita gunakan dulu nih yang ronde pertama kemarin guys. Nah oke, ini kayaknya cuma sampai 2 ronde ya, nggak bakal ada ronde ketiga guys. Ya sebenarnya sih nggak perlu sih gue gacha, karena di sini untuk skinnya gue udah punya semua ya guys ya. Tuh udah punya semua coy. Tuh udah punya coy. Jadi apa sih yang mau gue kejar dari sini? Udah punya semua guys. Palingan ini sih Lilia. Skin Lilia atau skin Estes coy. Tuh Estes gue belum punya guys. Yang lainnya gue udah punya. Coba kita gacha lah. Gacha-gacha iseng ya. Dapat apa nih? Wih dapat Estes. Wih. Gila guys. Wah lumayan sih. Lengkap sudah ya, udah punya semua gua. Lumayan coy, epic nih limited. Wih banyak skinnya coy. Skinnya banyak ya. Masih ada lagi nih, 6 lagi guys. Wih dapat Carmilla. Wih dapat skin mulu guys. Hah? Dapat skin lagi cok. Wih. Wah ini ngebug apa gimana ini. Wih. Wah ini ngebug apa gimana ini guys. Ini gue buka satu kali dapat skin semua coy. Oh udah enggak. Oh udah enggak lagi. Oh udah enggak lagi guys. Berapa lagi nih? Satu lagi ya. Coba ya. Gila coy. Ini ngebug apa gimana ini guys? Ngebug apa gimana ini? Wah. Ini kayaknya buka satu kali lebih oke ya guys ya. Jadi untuk kalian kalau misalnya kalian pengen ngincar ya, pengen ngejar ya, pengen ngejar misalnya aspiran, itu bisa kalian kejar ya. Aspiran ya, mana sih aspiran? Nah ini guys aspiran ya. Ini bisa kalian kejar kalau kalian mau kejar. Dan coba kalian buka ya guys ya, satu kali. Itu tadi gue coba buka satu kali. Itu hoki coy, rata-rata dapat skin semua coy. Tapi sih di sini gak bakal gue kejar ya guys ya. Ini gue nggak bakal kejar untuk tiketnya, karena di sini seperti yang kalian lihat untuk aspiran gue ya, itu udah punya semua guys. Tuh udah punya semua ya. Jadi nggak mungkin gue kejar lagi tiketnya. Nggak mungkin gue kejar lagi.
Oke, jadi mungkin kira-kira itu aja. Besok tanggal 26 spesial promo Diamond Kuning, gue akan bahas lagi untuk kalian. Yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe ya guys ya.